Halo sobatku, kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial apa ya tentang cara menghemat lilin ini. Ya, video yang akan saya bagikan kali ini adalah tentang bagaimana caranya supaya lilin yang satu biji ini bisa bisa bertahan lama. Biasanya pada posisi normal, saat normal, lilin satu biji ini mungkin cuma bisa digunakan ya kurang lebih 1 jam atau mungkin bahkan kurang dari 1 jam. Tapi dengan trik ini, tips yang saya bagikan ini, maka lilin satu biji bisa sampai 2 malam penuh. Caranya bagaimana? Oke, sekarang bahan-bahan yang harus kita sediakan adalah gelas. Gelas ini untuk tempat lilinnya nanti. Kemudian minyak. Minyak ini untuk dimasukkan di gelas. Dan kemudian mangkok yang sudah saya beri air. Ini untuk menaruh gelasnya nanti supaya tidak panas. Oke, langsung saja praktek bagaimana caranya. Pertama kita bakar lilinnya dulu. Kemudian kita teteskan apanya ya. Kita cairkan lilinnya, kita teteskan di gelas untuk mendirikan lilinnya di situ supaya lilinnya bisa lengket, tidak goyang-goyang. Oke. Setelah dia kering, digoyang-goyang tidak jatuh, kita tuang minyak kelapa. Sebaiknya sebenarnya minyak jelantah ya, minyak yang habis dipakai goreng-goreng apa namanya, goreng tempe kah, goreng apa, intinya minyak bekas yang sudah tidak dipakai supaya hemat biaya. Oke, kita tuang. Untuk contoh ini setinggi ini sekitar 1/4 gelas bisa bertahan 2 malam. Jadi kalau seandainya lebih banyak, misalnya setengah gelas, mungkin bisa bertahan sampai 3 atau 4 malam full. Jadi nanti cara kerjanya, ketika lilin ini sudah sampai di permukaan minyak, dia akan tetap berhenti di situ dan tidak akan habis sampai minyaknya ini menjadi habis sedikit demi sedikit. Oke, setelah itu kita taruh di mangkok yang sudah saya isi air supaya jangan panas. Oke, sekarang kita taruh di tempat yang kita inginkan, di atas meja, atau di atas lemari atau di lantai kalau tidak ingin apa ya, tidak ingin tumpah. Ya sobatku, inilah hasilnya. Lilin sudah mulai mau habis. Iya, saya matikan lampu senter saya, saya matikan dan saya angkat ya. Ini adalah lilin yang mencair dan kemudian memenuhi gelas. Ini adalah minyak dan ini adalah batang lilin yang masih berdiri, yang masih tersisa. Nah, dan ini bisa sampai nanti pagi. Dan jika besok malam mati lampu lagi, maka akan bisa bertahan semalam lagi. Oke, sekian tips trik tutorial dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe ya. Oke.